Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Kalau sebelum ni kami ada pergi syuting juga dekat Bazar Ramadan yang terakhir dekat Al-Ustaz, dan sambil tu kami ada pergi Perlis, dan kebetulan kita kat Perlis musim harum manis. Dan saya dapat harum manis ni tak silap saya hari Jumaat hari tu, dan dia kena simpan sekejap dalam kotak ni. Dia ada tarikh dia, lebih kurang dalam 3 hari kita buka, kita nak tengok apa jadi harum manis kita. Mari kita usah tengok. Ni kotak dia. Packaging macam ni tak silap saya untuk 3 kilo eh. Nampak ni 3 kilo. Packaging dia 3 kilo. Dia akan tarikh, dia ada tarikh juga sesuai dimakan pada bila, sesuai dibuka kotak pada masa bila. Sebab buka kotak hari ni, besok boleh makan sebab dia dah terperam elok dalam tu. Lepas tu nak makannya keesok harian, keesok harinya baru boleh makan, baru mak satu buah elok. Mari kita buka tengok harum manis kita. Kita unboxing harum manis. Wow. Harum manis tak silap saya ada 2 jenis. Yang warna dia hijau, warna dia warna kuning macam ni. Sebab apa? Faktor apa tu, pembalut dia tu. Ada yang pakai pembalut karbon, dia akan jadi warna kuning. Ada yang pakai pembalut biasa, dia akan jadi warna hijau. Dia ada faktor juga. Ui, nampak tu warna kuning elok tu. Bau dia. Allah, waikbar. Wanginya. Wangi. Ni buat besar sikit. Nampak ni. Ni warna hijau. Ni warna kuning. Sebab dia atas faktor pembalut dia tu, pembalut yang ada karbon, yang tak ada karbon. Macam ni hijau lah. Hijau ni pun dah boleh makan lah ni. Ni baik ni. Alamak. Rasa nak peluk oh. Dia punya harum manis ni wangi, wangi, wangi. Baik, ada untuk 3 kilo ada lebih kurang dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 biji. Tu dia, 6 biji harum manis. Untuk 3 kilo. Dan kita akan longgok lah kat tepi tu. 6 biji. 2. 4. 6. Dia datang dengan, orang kata ada saung lagi eh, untuk mengelakkan dia lebam semua. Dan sebenarnya harum manis ni, orang kata buah dia setahun sekali lah. Itu dia. Dan juga ada kadang-kadang dia tak tahu nak makan harum manis jadi harum masam. Sebab apa? Orang kata buka kotak hari Isnin, hari Selasa boleh start makan. Macam semalam kami buka kotak ni hari Isnin, hari Selasa boleh makan. Dan hari ni tarikh dia lah tu sesuai sangat untuk dimakan tu. Bismillahirrahmanirrahim, kita potong kulit dia. Kita dah tengok. Ni yang jenis kuning ni. Ada yang jenis apa? Oren tu, saya kita potong. Potong satu-satu-satu-satu. Tengok bahagian apa. Tengok sendiri. Walaupun kulit orang kata ada titik-titik macam ni kan. Empat titik-titik macam ni. Dot-dot-dot macam ni. Dalam dia insyaAllah. Elok. Tu dia. Pisau dia elok tu. Dia. Siapa beli? Nampak tu. Ni yang jenis kuning dia tu. Nampak. Tajam weh. Terpotong sikit. Tu dia saja payung pelan-pelan tu. Menitik-nitik weh ayak dia tu. Alamak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa apa harum manis Perlis. Lembut. Kalau nak cerita, okay, kita cerita pasal kepremiuman dia lah. Pasal premium dia tu. Kenapa harum manis ni harga dia sangat-sangat mahal, dan dia setahun sekali saja sebab dia premium dia tu. Kita potong, kita potong buah dia tu, kita boleh tengok sendiri tu. Tak ada serat-serat sangat kalau kita tengok. Fiber dia tak akan cakap lagi, tak lekat cakap lagi, cakap lagi. Sebab apa? Dia terlampau lembut. Macam kita makan daging wagyu tau, ada cayak kat lidah dia macam tu. Itulah. Mari kita potong satu lagi. Sebab dia kalau potong boleh sembang, tak potong tak boleh sembang lah. Jangan sembang lah kalau tak makan kan. Kita rasa nampak tu isi dia elok tu. Nitik-nitik ayak dia tu. Sekali lagi satu potong lagi yang jenis kuning macam ni. Aku tadi nak suka dia punya tahap kemanisan dia tu. Kita nak tahu tak manis dia macam mana tu.
wangi, berlemak, manis. Dia ada satu bau yang cukup, orang kata, menawan tau. Dia bukan tajam macam bacang ke, macam kuih ni, tak ada. Dia bau dia cukup menawan. Ah, tu dah nama dia harum manis. Ni yang besi yang kuning macam ni, kita akan potong yang hijau je lepas ni. Tapi betul ya, bau harum manis memang menawan. Sangat-sangat menawan. Siapa pernah makan mangga biasa lah, harum manis kemboja ke, lemak apa lemak manis ke, mangga gold 988 ke apa ke, kalau kena harum manis ni, apa boleh hilang ingatan pasal depa tu, buah-buah ni tu pun hilang ingatan lah. Memang sedap. Siapa kata sedap ni, memang sedap. Berjus, lemak, manis, harum, cair di mulut. Tak payah nak gigit. Tak payah. Letak gigit, tolak dengan lidah, dia cair elok. Dia macam apa? Kita grill kambing ke, grill daging ke, tengok lemak dia cair. Oh, macam tu, dia cair lidah. Harum manis gemuk-gemuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tu dia. Yang ni macam merah sikit dah dia punya ni. Kau, aku potong awal sangat ni. Pak warna dia terang sikit. Walaupun kulit dia hijau, pak tu. Ha, dia tu dia nampak. Walaupun kulit dia hijau, tengok isi dia warna apa. Kau lampu kat sini terang sangat. Tapi betul ya, kalau harum manis ni, sayang tu. Nak pakai pila pun tak mau. Takut dia apa? Terlajuk lah nak. Ni pakai pisau sikit-sikit je tak. Sayang nak makan. Allah, orang kata. Tapi itulah, setahun sekali, nak pula orang kata, ramai orang kata, time-time lah ni, ramai orang dapat durian runtuh. Why not? Boleh rasa? Seumur hidup sekali? Seumur hidup sekali. Support lah orang kata, support pekebun-pekebun Malaysia kita. Makan mangga yang mai-mai daripada Jepun. Biji sampai 300-400 buah dah kadang-kadang. Dan harum manis ni, dia tak macam durian. Durian berat kulit. Harum manis ni, kulit buang sikit je, dah boleh makan isi dah. Merah menyelah lah dalam dia tu, nampak tu. Warna dia lain sikit. Walaupun kulit dia hijau, isi dalam dia tu elok. Tu dia. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Weh, tapi betul weh. Yang hijau ni orang tengok sendiri tu. Allah, isi dalam dia tu. Nampak tu. Isi harum manis. Ya Allah. Tak berurat walaupun besar macam ni. Tak ada urat, tak ada serat yang orang kata lekat-lekat celah gigi tu. Memang tak ada. Dan ni saya dah cedok dah aiskrim. Kita nak rasa dengan aiskrim. Tapi betul hebat hang. Yang besar yang kulit hijau ni kan. Champion lah. Champion lah. Memang sedap lah rasa dia. Dia punya manis dia, dia punya berjus dia tu. Lemak dia tu memang orang kata tak mustahil lah. Harum manis antara mangga. Ataupun orang kata buah yang paling champion dalam Malaysia ni. Kategori mangga, dia harum manis. Hang letaklah buah lain. Memang rasa tak boleh pergi kot. Tu, nampak dah. Tak potong sikit tak dalam tu. Tu, menitik tu dia punya ayam tu. Sampai potong menitik ayam tu. Berjus. Tapi kita tak boleh nak ni. Tak boleh nak kata apa. Tak boleh nak test dia punya manis dia tak boleh berapa tu. Tak jus dia tu berapa tu. Kalau dapat test lah. Lagi orang kata ada bukti yang kukuh lah. Harum dan manis kan. Nampak warna hijau. Warna hijau tapi si ni makanan pulut pun memang pi lah. Tapi tu dia lah. Tu terkenal dengan aiskrim vanila. Bismillahirrahmanirrahim. Awak lah mereka tak jual macam ni. Sebelum bulan puasa. Ya yeah, aku teringat esok ni. Esok nak kena kacau bubuk rambut Pak Kawah. Mesti tak ingat punya. Dia kena dengan aiskrim vanila dia tu. Aiskrim tu dah berlemak kan tau. Lepas tu ditambahkan dengan buah harum manis ni. Dia punya manis lemak dia tu. Dengan aiskrim tu cukup seimbang. Allah. Wih. Memang kata gabungan sejati ya. Harum manis dengan apa ni. Aiskrim vanila ni. Tak berserat.
masuk di mulut cayang. Macam aiskrim cayang, macam tu lah. Harum manis tu cayang. Masya Allah. Orang tak nikmat dia tu. Setahun sekali dapat makan harum manis. Kalau orang kata jangan lepaskan peluang lah. Dapatkan harum manis ni orang kata. Kena rasa. So, at least semua hidup sekali lah. Dia punya mangga tu. Dia punya harum manis tu. Sama naik cayang dengan aiskrim tu. Masuk dalam mulut. Syadu weh. Syadu. Memang syadu. Ni orang kata syadu ni tak payah nak tunggu pagi raya lah. Kena rumah ni pun dah syadu lah. Macam mana nak order? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kenyang lagi. Oh, rumah ni sambil-sambil sama kenyang. Macam mana nak order? Location Kelantan? Boleh order. Tak ada masalah. Order je. Kita akan aturkan. Klik link kita punya dekat bawah ni. Harum Manis DTV. WhatsApp kita. Lepas tu kita boleh reply balik. Kita reply balik nanti. InsyaAllah kita tanya juga. Alamat tu boleh masuk ke apa semua. Dan WhatsApp kami sekarang dekat 019-260-3484. Harum Manis kita buka sampai hari Sabtu ni saja. Sekotak 3 kilo, lebih kurang ada 5 ke 8 biji. InsyaAllah kalau saya dia kecil-kecil jadi 8 biji. Kalau saya besar-besar boleh jadi 5 biji saja, ke 6 biji saja. Dan bermula dengan harga RM98 saja. Siap post. Dan yang paling menariknya ada orang tanya tadi, kalau buah rosak macam mana? Buah rosak kita ganti balik. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Dan yang paling menarik tu, why not lah. Kalau ada yang berkemampuan tu, bagilah dekat siapa-siapa yang nak rasa, jiran kita ke, saudara kita. Order. Bagi alamat tu kita hantar sampai ke sana. RM98 saja. Siap kali posting. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi dengan review-review yang menarik lagi. Sambil-sambil kita lepas-lepas mokota, lepas-lepas terawih. Tu malam-malam nak moreh ringan-ringan. Ini dah dia rumah ni. Dan sekali lagi lah saya ceritakan. Kalau sahur dapat pegang buah macam ni. Itu dia. Wangi dia tak tahu nak cerita. Kena order. Rasa isteri. Sahur. Sahur eh. Sebab nanti lepas raya dah tak ada sahur dah. Kecuali kalau proposal 6 lah. WhatsApp sekarang dekat 019-260-3484. Dapatkan harum manis yang orang kata package destinasi TV yang cukup special. Bermula harga RM98 saja. 3 kilogram. Siap post. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya Fendi. Assalamualaikum. Selamat bersahur dan selamat berpuasa. Bye-bye. Jumpa lagi. Sekali lagi. Allah. Masyarakat.